Oke, kembali lagi di channel Kurang Satu di episode ke-13 nabung rutin Bitcoin setiap minggunya. Jadi kita akan melakukan pembelian Bitcoin sebanyak Rp100.000 setiap minggunya. Nah, jadi sebelumnya itu saya mau minta maaf dulu kepada kalian karena untuk update videonya dan upload video ini agak terlambat dari episode sebelumnya karena ada kesibukan dan beberapa hal yang lainnya. Jadi kita di sini akan tetap membeli Bitcoin senilai 100.000 di setiap minggunya. Jadi dalam satu bulan itu kita akan melakukan pembelian Bitcoin sebanyak 4 kali. Nah, ini merupakan episode ke-13 di mana di episode 12 kemarin kita sudah berhasil melakukan ataupun menabung Bitcoin senilai 100.000 dengan total tabungan kita sudah di 1.200. Nah, pada hari ini di tanggal 23 Juli ini harga Bitcoin itu sedang mengalami kenaikan dari minggu sebelumnya, di mana bisa kita lihat di grafik di sini di yang tanda huruf B ini itu kita melakukan pembelian di episode sebelumnya. Dan hari ini harga Bitcoin itu ditembus di harga 1 miliar 85 jutaan. Dan langsung saja di sini kita cek terlebih dahulu untuk nilai investasi kita pada hari ini. Dan di pada saat episode video ini yang ke-13 ini dibuat, harga Bitcoin sedang mengalami kenaikan, kita pun sedang mengalami ataupun mendapatkan profit sebanyak hampir 40.000, di mana untuk nilai tabungan kita yang awalnya itu hanya 1.200 sekarang sudah di 1.239.000 atau hampir 40.000 kita mendapatkan profit. Ya, karena harga Bitcoin memang sedang mengalami kenaikan. Dan di sini ada sisa saldo awal saya sekitar 8.600-an dan langsung saja saya akan melakukan penyisihan saldo 100.000 lagi dan akan melakukan pembelian Bitcoin lagi. Oke, di sini saya sudah berhasil melakukan penyisihan saldo senilai 100.000 lagi. Langsung saja kita akan beli Bitcoin di harga saat ini. Dan di sini saya menggunakan limit order saja di harga 1 miliar 85 jutaan. Dan kita langsung pembelian 100%. Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan pembelian Bitcoin lagi di hari ini di tanggal 23 Juli ini. Dan kita mendapatkan harga Bitcoin di 1 miliar 85 jutaan dan di sini kita mendapatkan jumlah Bitcoin dan bisa kalian lihat di sini. Dan ini total pembelian kita. Dan kita akan cek juga untuk portofolio kita dan sekarang untuk portofolio kita itu sudah memiliki Bitcoin sebanyak 0,00123665 Bitcoin. Nah, jadi untuk episode ke-13 ini kita sedang mengalami profit yang cukup lumayan, hampir 40.000-an, di mana harga Bitcoin sudah mengalami kenaikan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin memulai investasi Bitcoin ataupun cryptocurrency ini, teman-teman harus pelajari terlebih dahulu. Jangan langsung terjun ke investasi ini karena untuk risikonya itu cukup tinggi. Nah, jadi ini video ini saya buat bertujuan agar memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih jika kita akan membeli Bitcoin setiap minggunya, apakah mendapatkan kerugian ataupun juga mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di episode sebelumnya, mulai dari episode 1 itu kita sudah banyak mengalami perjalanan pada saat pembelian Bitcoin ini hingga ke episode 13 ini, dimana kita setiap minggunya itu ada yang mendapatkan kerugian dan ada juga mendapatkan profit seperti ini. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah dan nantikan video selanjutnya di episode 14 nabung rutin Bitcoin lagi. Kita akan beli lagi sebanyak 100.000 lagi. Kita akan tambah lagi Bitcoinnya ini senilai 100.000 setiap minggunya. Oke, jika kalian ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like video ini serta subscribe channel ini. Sampai jumpa di video episode selanjutnya.